Mata adalah segalanya. Ia merupakan sarana untuk menyerap keindahan. Tanpanya, lisan dan pendengaran hanyalah bagai angin yang tak berarti. Ini pertama kalinya aku bertemu seorang perempuan yang buta matanya. Aku tak tahu bagaimana rasanya tidak melihat, tetapi kemudian aku berteman dengannya. Pertemanan yang amat istimewa. Namanya Natasha Cahaya Pusaka. Nama yang indah untuk perempuan yang indah perangainya. Kata-katanya mensifati kelembutan hatinya, seperti gua yang menyimpan hangat di dalam. Ceruk cinta yang haus warna, ceruk perempuan. Memanggil, menelan, menusuk hingga ke dalam. Di benakku, di kota kata, masih ada mata yang hening pandang. Mata waktu, mata sunyi. Aku sesungguhnya tak kuasa memandang kedua matanya. Pasalnya, mata yang indah itu tak dapat melihat indahnya semesta. Nat, aku mau tanya sesuatu. Iya. Halo. Kamu mau tanya apa? Tapi aku mohon, kamu jangan tersinggung ya. Re. Untuk apa aku tersinggung? Gimana rasanya kamu gak bisa melihat? Aku seperti merasakan kelembutan Tuhan. Entahlah. Walaupun aku tidak bisa melihat, aku masih bisa bicara, aku masih bisa mendengar,
yakin aku masih bisa berjalan. Banyak alasan untuk aku merasakan nikmat di dunia ini. Oh iya, kamu tahu, seandainya nanti di surga kita bersatu, aku berharap bisa melihat wajahmu. Natasha mengajarkanku suatu hal. Ia mengubah persepsiku bahwa mata adalah segalanya. Ternyata masih ada mata hati yang berperan sangat penting. Tanpa hati, mata hanyalah bagai angin yang tak berarti. Hati adalah pusat hidup umat manusia. Ia akan menuntun ucapan, pendengaran, dan penglihatan agar tak salah jalan. Nat, malam ini aku akan tidur di matamu. Akan kubentuk dunia yang baru untuk matamu. Karena itu, hiduplah dengan matamu.